There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Ini tuh kegiatan dari pagi sampai kegiatan aku siang ya teman-teman. Nah ini pagi-pagi bangun tidur, aku lihat si Michan itu lagi tiduran gitu ya di atas kepala aku. Aku tuh gak tahu kalau dia tuh udah tidur di atas kepala. Nah ini tuh tadi kemarin ini tuh ngantar perdana sekolah adik aku sama anak aku yang cewek, sama kakak Riri ya. Nah ini sekolahnya tuh deket rumah aja, gak usah jauh-jauh karena ribet mau ngantar jemputnya. Jadi perdana itu aku anterin gitu ya teman-teman. Nah ini adik aku yang dari kampung, jadi dia tuh milih tinggal sama aku dan dia tuh mau sekolah di Medan katanya, karena di kampung itu udah gak ada orang, itu cuman tinggal adik aku yang laki-laki. Sementara mama papa aku tuh lagi di Jambi ya. Mana nih orang Jambi, boleh dong lihatin tuh mama papa aku di Jambi. Nah di sini tuh aku ngantar sekolahnya tuh dari pagi gitu ya sampai jam 10 pagi aku tungguin gitu ya, karena aku tuh nggak mau ditinggal. Terus kakak Riri juga nggak mau ditinggal. Jadi ya udah untuk satu hari ini aku temenin dulu. Makanya kegiatan aku tuh kemarin gak sempet upload video, soalnya memang full di sekolahan, jadi gak sempet untuk bikin-bikin video atau edit-edit video. Nah di sini tuh ini tuh sekolah SMP sama SD-nya tuh gabung gitu ya teman-teman. Jadi di sekolahan ini tuh adalah sekolahan Abang Rais juga. Abang Rais juga sekolah di sini. Jadi semua tuh sekolah di sini ya, dari Abang Rais, adik aku sama kakak Riri tuh sekolah di sini. Nah, ini adik Rara tuh malah jadi apa ya namanya? Memburu jajanan. Soalnya banyak banget kan jajanan di sekolahan ini, apalagi kan jajanannya tuh kayak unik-unik. Jadi adik Rara tuh bingung gitu, semua mau diminta sama dia. Nah ini tuh para orang tua tuh antusias banget nungguin anak-anaknya, sampai nungguin di depan pintu. Kalau aku sih enggak ya, ya udah aku tungguin di luar aja. Nah ini setelah pulang sekolah, ini tuh anak aku pulang sekolah duluan. Kalau adik aku tuh belum pulang ya, soalnya dia tuh pulangnya lebih lama daripada kakak Riri gitu. Kalau kakak Riri jam 10 pagi tuh udah pulang, kalau adik aku tuh katanya pulangnya jam 11-an gitu. Untuk 3 hari ini mungkin anak aku bakalan sekolah pagi, jadi aku tuh bakalan repot banget. Untuk hari Kamis udah mulai lagi start ke pengaturan awal gitu ya. Anak aku masuk siang karena namanya tuh dari S gitu ya. Jadi untuk peraturan kelas itu dari A sampai D itu bukan berurutan dari ranking, kepintaran, ataupun dari nilai rapot di sekolah sebelumnya gitu ya. Tapi itu dari absen. Jadi kalau dia A sampai 50 orang tuh masuk A, B masuk B, atau B, C, D itu masuk B gitu. Pokoknya diambil 50 siswa per satu kelasnya. Pokoknya gitulah teman-teman. Mungkin kayak gitu lebih adil gitu ya. Oke deh, di sini tuh setelah pulang aku tuh mau bersihin rumah ya. Soalnya tadi pagi tuh memang full masak langsung, gak ada beres-beres rumah. Nah ini aku mau lihatin ke kalian, anak kucing aku tuh melahirkan gitu ya. Dan ini tuh umurnya udah mau 1 bulan. Ini baru bisa dinampak-nampakin ya, baru bisa dipegang-pegangin. Soalnya kan kalau baru lahir gitu gak boleh ya dipegangin, takutnya nanti kalau bahasa kami tuh pecah bulu. Kalau pecah bulu itu dia tuh nanti gak bisa gendut gitu loh, gak bisa sehat.
Nah, di sini tuh aku lanjut aja mau vakum dulu. Alhamdulillah udah punya vakum ya, teman-teman. Jadi untuk sapu-sapu tuh nggak ngirup-ngirup abu lagi. Ya walaupun kadang-kadang aku sapu juga gitu ya, soalnya kan lebih puas juga kadang nyapu. Vakum ini aku pakai kalau memang debunya tuh banyak. Terus kayak rambut-rambut aku kan rontok ya, jadi enak banget kalau divakumin gitu. Oke, lanjut, di sini tuh setelah selesai aku vakum seluruh rumah aku, di sini aku mau bersihin dapur ya, soalnya dapur aku juga berantakan karena tadi habis dipakai tempur ya pagi-paginya. Jadi di sini aku mau beresin dulu. Nah, ini tuh ada sisaan nasi goreng sarapan tadi. Jadi tadi pagi tuh aku sarapan nasi goreng, baru goreng telur sama goreng nugget. Udah gitu doang sih. Karena aku tuh betul-betul keteteran gitu ya. Kalau dulu kakak Riri masuk sekolah TK itu jam 8 gitu ya. Jadi kalau aku masih bangun jam 7 tuh kayak masih sempet, atau bangun jam 6 itu masih kayak gak terlalu keteteran gitu ya. Tapi sekarang SD masuknya tuh jam 7.15. Bayangin dong, bangun jam 5 aja tuh rasanya udah keteteran, apalagi aku harus ngurusin dua orang sekaligus gitu ya. Untuk Abang Rais, aku sih gak tahu dia tuh mau masuk pagi atau masuk siang ya. Cuman nanti aku akan tanya dulu sama gurunya. Soalnya Abang Rais itu belum masuk sekolah, dia tuh nanti masuknya tanggal 11 gitu. Jadi didulukan murid baru dulu, karena mau pengenalan mungkin ya sama gurunya, sama teman-temannya. Jadi didulukan dulu untuk murid-murid baru. Kalau murid lama itu masuknya nanti di hari Kamis. Nah, di sini tuh aku mau beres-beres dapur ya, teman-teman. Jadi dapur aku ini tuh tadi pagi tuh udah tempur. Biasanya tempurnya tuh siang ya, jadi ini tuh pagi. Tapi ini tuh kayak ngeringenin banget sih kalau aku tuh ngerjain apa-apa tuh pagi. Jadi siangnya tuh bisa santai gitu loh. Cuman kadang mager aku nih merajalela gitu ya. Nah, sekarang aku tuh pengen banget sih hidup kayak semua tuh dikerjain pagi, biar aku tuh kayak siang itu gak keteteran gitu. Karena selama ini tuh kayak aku tuh terlalu santai gitu loh, teman-teman. Apalagi nanti ini kan udah mau masuk anak sekolah, aku sama Pak Suami tuh kan mau jualan lagi. Jadi aku tuh harus benar-benar bisa ngatur waktu aku, biar aku tuh gak capek, terus biar aku tuh gak keteteran, sama biar kayak aku masih konsisten untuk di media sosial aku. Aku menggeluti media sosial itu bukan cuman 1-2 ya, teman-teman. Ada 3-4, pokoknya banyak media sosial yang aku pegang. Jadi aku tuh memang harus benar-benar bisa untuk membagi semuanya, seperti mengatur dunia nyata, dunia maya. Terus aku juga harus bisa mengatur kondisi anak-anak aku. Ditambah sekarang tanggung jawab aku bertambah, ditambah lagi satu adik aku. Jadi perhatian itu memang harus dibagi-bagi. Belum lagi harus di rumah, jualan lagi kan. Belum lagi buat anak dan suami. Pokoknya ditambah untuk diri aku sendiri, karena memang aku sediain satu time untuk diri aku sendiri gitu ya. Dulu aku pernah enggak menghiraukan diri aku sendiri, teman-teman. Aku tuh kayak ya udah lepasin mereka, sempetin mereka, siapin mereka gitu, kayak anak-anak, suami gitu ya, rumah. Aku fokus ke situ, ke gadget gitu. Aku fokus ke situ sampai aku lupa sama diri aku sendiri, sama badan aku sendiri aku lupa gitu. Jadi aku tuh sekarang lebih positif pemikirannya. Aku mau jaga diri aku mau sayangi diri aku mau sayangin diri aku tuh seperti aku sayang sama anak aku, sama suami aku. Kadang-kadang perempuan ini tuh tanpa sadar, teman-teman, mereka tuh lebih mengutamakan keluarga gitu ya. Memang kita harus mengutamakan keluarga, tapi jangan pernah sampai melupakan diri sendiri. Makanya walaupun kita fokus ke keluarga, ngurusin anak, ngurusin suami, kita tuh harus bisa ngambil satu time untuk diri kita sendiri. Misalnya kayak 2 jam waktu untuk kita perawatan mungkin, sekedar hanya luluran, sekedar hanya bersihin kuku, sekedar hanya maskeran. Itu tuh harus ada gitu satu hari itu gitu. Jangan kita tuh sampai lupa, skincarean aja pun kadang lupa gitu. Makanya aku tuh sekarang
ya memang aku terlalu gak memperdulikan diri gitu ya. Jadi kalau seandainya aku kacaan, aku lihat diri aku tuh, itu kesalahan aku sendiri gitu, bukan kesalahan siapa-siapa, tapi kesalahan aku sendiri. Kita merawat diri tuh gak harus dengan yang mahal kok, gak harus ke salon, gak harus beli vitamin-vitamin yang mahal, gak harus ke dokter kecantikan. Cukup dengan sayangi diri kita, setidaknya kita tuh kayak yoga, olahraga, terus kayak perawatan diri seperti kayak maskeran doang, atau kayak luluran doang, masker rambut doang. Pokoknya itu tuh kayak penting banget sekarang menurut aku. Setelah aku nerapin itu, aku tuh makin meningkatkan rasa cinta aku sih sama diri aku. Walaupun aku cinta sama diri aku gak pernah melupakan tanggung jawab aku untuk anak aku, untuk keluarga aku. Yang penting kalian tuh harus yakin sama diri kalian, kalau kalian bisa mengatur kehidupan kalian itu dengan sangat-sangat sehat. Sebenarnya awal dari kehidupan yang sehat itu dari pikiran kita sendiri loh teman-teman. Kalau pikiran kita itu sehat, cara hidup kita sehat, semuanya itu akan mengikutin dengan sendirinya. Aku di sini bukan mengguru ya teman-teman, cuman aku di sini mau berbagi sharing aja untuk kalian, karena aku tuh udah coba dulu di aku gitu. Aku coba dulu 1 bulan di aku dan alhamdulillah dampaknya itu memang positif banget. Kayak aku dari marah-marah itu kurang sekarang. Kayak aku tuh sama anak-anaknya itu jauh lebih sabar. Terus kayak ngadepin masalahnya aku, karena setiap manusia kan pasti punya masalah ya. Aku tuh menghadapin masalahku tuh kayak lebih plong, lebih ringan. Ya udah gitu, aku jalanin aja dengan ikhlas, karena aku percaya setiap masalah yang dikasih sama Allah itu, dia gak akan lupa ngasih jalan keluarnya. Kuncinya kita tuh harus berpikir dengan sehat, kita tuh harus berpikir dengan otak yang dingin, yang sehat. Pokoknya kita tuh harus betul-betul cerna nih otak kita. Jangan pernah masukkan memori otak ini dengan pikiran-pikiran yang gak seharusnya kita pikirkan. Kebanyakan manusia zaman sekarang itu terlalu memikirkan yang gak seharusnya mereka pikirkan. Jadi ujung-ujungnya mereka tuh jadi pusing sendiri, jadi riwah sendiri, jadi moodnya tuh berantakan sendiri, tuh akibat ulah sendiri. Jadi apapun yang terjadi sama kita, jangan pernah salahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Jangan lupa juga ya teman-teman, setiap pagi itu berterima kasihlah sama diri sendiri. Walaupun kita menyalahkan diri kita, tapi ucapkan selalu terima kasih pada diri kita sendiri, karena hanya diri kita sendiri yang mampu menemani kita apapun yang terjadi sama kita. Yang mampu membantu kita tuh hanya diri kita sendiri. Jadi cintailah dirimu sendiri dan jadilah dirimu sendiri. Gak usah ikutin orang lain, gak usah terlalu terobsesi untuk menjadi atau mengikuti alur dari dunia yang sekarang itu kayak menurut aku makin lama tuh makin menjauhkan kita dari kemanusiaan, menjauhkan kita dari sifat baik kita, menjauhkan kita dari pengabdian kita kepada Allah, dari ketakwaan kita, dari ibadah kita. Itu semua jauh karena kehidupan yang sekarang ini. Jadi jadilah diri sendiri teman-teman, jangan lupakan pencipta kita siapa, sayangi diri kita. Itu motivasi aku hari ini, semoga kalian bisa mendapatkan motivasi dari aku hari ini. Karena aku percaya, aku yakin orang yang lagi nonton atau teman-teman yang lagi nonton video aku ini, mungkin ada sekarang yang lagi stres mungkin, ada yang lagi bingung, ada yang lagi gak punya teman, ada yang mau curhat tapi bingung nih mau curhat sama siapa. Ya mudah-mudahan kalau seandainya kalian dengar video aku ini, dengar dubbingan aku ini, kalian bisa, oh betul kata Bunda Dina gitu. Kalau kalian mau curhat, kalian ambil wudu, kalian sholat, walaupun gak ada siapapun yang ada yang bisa kita percaya lagi, tapi kita masih punya Allah. Jadi jika kalian bingung, cobalah sholat. Terus kalau kalian memang
ingin mengeluarkan unek-unek, cari salah satu orang yang memang betul-betul kalian percaya, seperti orang tua, suami, kakak, adik, atau sahabat kalian yang memang bisa betul-betul kalian percaya. Jadi pokoknya teman-teman, apapun masalah yang kita hadapi, apapun cobaan-cobaan yang selalu kita hadapin, kita harus hadapinnya itu dengan ikhlas. Karena setiap orang itu punya cobaannya masing-masing. Kita lihat orang yang kaya, enak hidupnya, apa-apa tuh dikasih, itu tuh sebenarnya mereka juga melewati hal-hal yang sama seperti kita, cuman dengan porsi yang berbeda. Jadi Allah tuh udah kasih porsinya masing-masing. Kalau kita mungkin sekarang belum dikasih kayak hidup berkelimbang harta, mungkin kita gak bisa kesana kesini, mungkin diri kita ini belum sanggup untuk menampung itu. Karena kebanyakan orang sekarang tuh memang belum sanggup untuk menampung kehidupan seperti itu gitu. Karena setelah dikasih banyak yang lupa gitu teman-teman, banyak yang lupa sama yang di bawahnya, banyak yang lupa sama penciptanya. Jadi mungkin Allah sayang sama kita, Allah kasih kita kehidupan seperti ini agar kita selalu ingat sama Allah. Kalau kita dikasih kehidupan naik atau bergelimbang harta, mungkin kita akan lupa. Jadi Allah gak mau itu terjadi, makanya hidup kita seperti ini. Selalu berpikiran positif teman-teman, selalu berpikiran kalau kita itu memang sudah ditakdirkan dengan takdir yang paling baik. Apapun yang sekarang kita lakukan, apapun yang sekarang kita dapatkan, itulah takdir yang sebaik-baiknya Allah berikan kepada kita. Love to hear your voice. Masya Allah, aku tuh jadi ceramah ya teman-teman. Maaf ya, aku bukan maksud menggurui. Semoga kalian bermanfaat ya itu tadi kata-kata aku. Gak terasa ya teman-teman, masakan aku sampai jadi, aku ngoceh, entah apa yang aku koceh-kocehkan. Semoga sih kalian gak jenuh ya dengerin ocehan aku, karena aku juga bingung kalau aku harus fokus ke video tuh kayak berat banget menurut aku, nanti malah dubbing aku tuh kayak berbelit-belit. Jadi aku lebih baik sharing aja yang bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir, alhamdulillah, semoga kalian tuh mendapatkan motivasi, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab di hati kalian. Semoga dengan sharing aku tadi bisa terjawab pertanyaan itu. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu setia nontonin video aku yang sederhana ini, video aku yang ala kadarnya. Aku ucapkan terima kasih banyak, karena gak ada artinya aku tanpa bantuan kalian semua. Untuk kalian yang udah subscribe video aku tadi baru nongol, langsung suka, alhamdulillah ya, pede banget ya. Aku berharap sih kalian suka sama aku tuh bukan karena keterpaksaan. Semoga kalian suka sama aku tuh memang dari hati, dari memang kalian itu menganggap aku tuh bermanfaat. Jadi aku pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah teman-teman, ini masakan aku hari ini, simple sederhana. Ini makanan yang paling nikmat yang akan dinikmatin oleh sama keluarga aku. Dan aku mengucapkan terima kasih kembali untuk yang sudah komentar, yang udah like. Aku ucapkan terima kasih banyak yang udah share video aku di tab komunitasnya. Semoga rezekinya lancar terus. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video-video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.